Oke, pada hari Sabtu tanggal 26 September ini kami melakukan persiapan pengiriman via jalur kereta api untuk tujuan Tasikmalaya. Jadi ada total 4 ekor kambing Etawa Grey Super yang ikut dalam pengiriman kali ini. Dan depan ini adalah kambing Etawa Grey Super yang pernah kami tampilkan di video-video di sosial media kami, baik itu di YouTube, di Facebook maupun Instagram. Jadi semua kambing Etawa yang akan kami kirimkan ke peternak selalu melalui proses seleksi yang transparan. Selalu ditampilkan, kami kirimkan videonya dan fotonya kepada customer, kepada peternak, dan kami tampilkan di media sosial agar peternak mendapatkan yang terbaik dari peternakan Etawa Jaya. Dan depan ini adalah kambing Etawa jantan Grey Super dengan tinggi 60 cm yang kita seleksi pada kemarin hari. Jadi nampak di sini profilnya memiliki bentuk postur badan yang memanjang dan tebal, dan telinganya terlipat rapi, ciri khas dari kambing Etawa Kalikesing. Dan juga ini nampak menarik, ini unik. Jadi kambing Etawa jantan gembrong ya, jadi anggora. Jadi kambing Etawa Kalikesing jantan anggora, karena disebut anggora karena bulunya lebat. Jadi mulai kepala, badan, sampai di kakinya ini bulunya lebat sekali ini. Ini adalah kambing Etawa Kalikesing, nampak di sini. Profilnya juga memiliki telinga yang terlipat rapi, ciri khas dari kambing Etawa Kalikesing. Dan di belakangnya adalah sepasang kambing Etawa Senduro, jantan dan betina dengan tinggi 60 cm lebih. Jadi yang ini kambing Etawa Senduro jantan dengan tinggi 60 cm, nampak postur badannya yang gemuk, tebal, dan telinganya yang melintir. Oh ya, ini keduanya kepalanya tidak bertanduk atau gundul ya. Jadi kelihatan ya, kepalanya cembung dan tidak bertanduk gundul, ciri khas dari kambing Etawa Senduro. Begitu juga dengan betinanya. Profilnya juga sama. Memiliki postur badan yang tebal juga. Nampak ya di sini ya, tidak bertanduk dan telinga melintir. Ciri khas kambing Etawa Senduro.